السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات القرماء والعلماء والمشايخ والحبائب نخص ذكران بارا مستشارين أنت لين كي هجي Sobri, orang tua kita semua, Rois Suriah, PCNU Banyumas, Kiai Murni Labib, dan semua jajaran Suriah, serta katibnya Kemunip, Munib. Ketua Tanfidiyah Ki Haji Sabar, Bapak Amin, dan semua jajaran Tanfidiyah. Pejabat pemerintah yang hadir, sipil maupun TNI Polri, ada Sekjen MPR RI Bapak Ma'ruf Profesor Ma'ruf ya, Ma'ruf. Juga beberapa anggota DPR RI tadi disebut-sebut ada Ibu Mukaroma, ada Bapak WhatsApp, WhatsApp ya? nih, no, what? What's meh mohon wasap. Mohon maaf. Dan beberapa anggota DPR Kabupaten Banyumas yang hadir pimpinan Ormas Islam yang hadir Bapak Bupati atau yang mewakili Forkompimda Kabupaten Banyumas, dan semuanya yang hadir, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, utamanya para habaib, ada Habib Ahmad dan Habib Muhammad. para pengurus MWC, ah eh, mohon ranting yang hadir. Hadirin hadirat, rahimukumullah jami'an. Karena kecintaan kita pada Nahdlatul Ulama, atau karena tidak dapat undangan. <diyang padamu> <muhans treatment> Alakulihalin, alhamdulillah, semangat yang luar biasa. Sejak awal tadi, saya ikuti persatuan dan semangat, terutama Nahdlatul Ulama. Sebentar lagi akan memasuki gerbang abad kedua dan segera meninggalkan abad yang pertama sebuah masa transisi yang luar biasa, peralian yang luar biasa, dan hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Inna Allah ya Baathul Ala Ala Rosikulimati Sanah Majudat Titulah Amrodinia. Allah akan membangkitkan mengutus, mengirim satu, dua, tiga, mungkin tanpa batas. Setiap awal usia atau hitungan seratus tahun atau satu abad, mereka-mereka orang yang berjuang, yang punya hati yang double, dua gardan yang sanggup menggerakkan semua anggota dohir batinnya yang akan selalu menyegarkan memperbarui dan menggerakkan khususnya organisasi yang kita cintai ini yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Agama saja setiap 100 tahun atau satu abad akan lahir mujadid-mujadid untuk menyegarkan kembali furuk-furuk yang sudah mulai sedikit rapuh, keropos yang banyak ditinggalkan. Apalagi jam iyah seperti Nahdlatul Ulama yang merupakan hasil istihad kader terbaik kita. Istihad yang luar biasa yang sampai sekarang dunia mengakui bahwa jam'iyah Nahdlatul Ulama jam'iyah sosial keagamaan yang terbesar di dunia. Bukan hanya terbesar di dunia, tapi juga terbesar sampai akhirat. Bagaimana tidak terbentuk anggota Nahdlatul ulama? Kalau dihitung yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia, jelas-jelas nyata bahwa Nahdlatul ulama terbesar dunia dan akhirat. Justru ini adalah pertanda jam iya kita jam iya yang mubarakah. Jam ia yang ma'brukah, mahbubah, mardhiah ila yaumil Oleh karena itu kewajiban kita semuanya, terutama di saat-saat era yang saat ini banyak sebuah atau kejadian-kejadian pertanda -kejadian makin dekatnya kiamat. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa era-era semacam ini sudah memasuki era Yaumal Harj, hari yang tidak menentu, Yaumul ikhtilaf wal ikhtilat. Al qatlu wal qatlu. Baik pembunuhan secara fisik ataupun pembunuhan secara dalam bentuk-bentuk persaingan yang menjadikan apalagi menghadapi semacam comfort ini bisa juga terjadi. Ada pembunuhan-pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Tapi insya Allah sebagai pemilik Nahdlatul Ulama, karena mereka itu lain bersentuhan dengan umat di bawah, bersentuhan dengan masyarakat pemilik umat, juga sebagai ujung tombak sekaligus ujung tombok. Terutama rantingnya. Oleh karena itu maka sebe organisasi sebesar Nahdlatul Ulama kalau tidak mengikut sertakan ranting untuk menentukan siapa pemimpinnya. Apalagi di situasi Yomel Harad ini situasi yang disebut sebagai era disruption. Era yang tidak menentu. Dan banyak orang-orang yang langsung datang ke umat sudah tanpa kelonwun pada pimpinannya. Dan itu datang setiap lima tahun sekali. Sudah tidak ada unggah-ungguh bagaimana mereka menemui sampai ke PB, tapi nyelonong. Dan ini sudah sering terjadi. Saat-saat seperti inilah, maka harokah, mahabbah, semangat untuk bagaimana para muasis ini terus bergembira melihat kita. Apalagi Mau mengakui kita ini sebagai santrinya, kalau tidak dengan sebuah perjuangan, apalagi Nahdlatul Ulama adalah organisasi ulama dalam bentuk perkhidmatan. Khidmat-khidmat itu tidak ada batasnya. Khidmat itu tidak dibatasi lima tahun, yang dibatasi itu kepengurusannya atau kekuasaannya, tapi khidmat sepanjang masa. Dan Nahdlatul Ulama adalah urhasnisasi perkhidmatan para ulama. Kalau kita faham bahwa Nahdlatul Ulama adalah urusan perkhidmatan, maka tidak ada istilah persaingan. Tidak ada istilah perebutan. Tidak ada istilah persaingan-persaingan yang negatif yang ada adalah fastabikul khairat saling menunjukkan kesungguhan karena apa? karena nilai khidmat itulah yang mewarnai kehidupan di dalam berorganisasi Jam'iyah Nodotul ulama ini para kiai punyai hadirin hadirat rahmukumullah jami'an bahwa PBNU saat sekarang ini sedang membutuhkan pikiran-pikiran, konsep-konsep pendidikan. Alhamdulillah, di sini ada pimpinan-pimpinan perguruan -pimpinan tinggi. Oh ya, saya lupa tadi, ada dari Win, Profesor Rokib, ada dari Unu, Bapak Profesor Iqbal, ya. terus ada dari Unsit. Bapak Profesor Sodik Mohon maaf saya lupa tidak menyebutkan tadi ya. Sekarang dari segi pendidikan atau Alhamdulillah Sudah bisa dikatakan bisa bersaing dengan organisasi Cuma harus diingat Mungkin terlalu lama kita dijajah 350 tahun bangsa dijajah kadang-kadang masih ada sisa-sisa sisa-sisa ya. sifat-sifat manusia terjajah nilai-nilai khidmatnya sudah mulai luntur macam-macam lah macam sudah berapa perguruan yang perlu tinggi yang dimiliki untuk ulama yang sudah bisa dibanggakan tiba-tiba terjadi di situ perebutan-perebutan kekuasaan ya, perbutan di dalam urusan ingin menjadi rektor dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Ya mungkin tidak kuat derajat. Mungkin tidak kuat derajat. Mungkin karena lamanya kita ini dijajah. Ini harus kembali. Kapan kita akan betul-betul besar? Kalau persatuan rasa khidmat ini tidak menjadi sebuah fondasi dalam kita menggerakkan sebuah organisasi ini. PBNU saat ini banyak menangani perguruan tinggi-perguruan tinggi yang di dalam naungan Nahdlatul Ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya, mudah-mudahan semuanya itu selesai dengan kedamaian. Selesai karena mereka membangun tentu dengan darah dan tenaga memeras keringat membanting tulang begitu setelah mendapatkan nama kedudukan di hati para umat tiba-tiba terjadi sebuah persilian persilian inilah mengakibatkan sedikit terganggu berjalan berjalan amanat yang kedua adalah kalau kita melihat lambang Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama, dotnya ini melintasi bumi. Dotnya ini melintasi gambar bumi. Dan dot itu adalah yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Anak Afsohuman dot, Sayalah orang yang paling fasih Mengucapkan huruf dot dan dot di dalam lambang Nahdlatul Ulama ini melintasi bumi. Ini para muasis ada keinginan kuat agar Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar ngurusi tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nasional, tapi ngurusi dunia. Maka, pada periode ini berketapan ketetapan dengan usia satu abad natul amak dan ini merupakan anugerah terbesar dan nanti pengurus PC Banyumas yang terpilih di convert cap ini adalah pengurus yang sangat beruntung kenapa karena dia akan mengalami dua abad abad yang pertama juga memasuki abad yang kedua. Ini tidak akan bisa ditiru oleh orang lainnya yang tidak mengalami. Kalau ingin meniru dan merasakan nantikan 100 tahun lagi. Ini sebuah kesempatan. Tunjukkan kesungguhan. Ini salah satu anugerah. Ya. Unwanul wilayah di saat-saat semacam ini suatu pengurusan yang akan mengalami dua masa dan masa itu masa sangat penting di dalam kehidupan masa abad pertama tinggal beberapa hari atau mungkin bulan Februari nanti pada tanggal 7 itulah tanggal 16 Rojab usia Nahdlatul Ulama adalah 100 tahun meninggalkan 100 tahun masuk pada abad yang kedua. Inilah sebuah keunggulan, sebuah afdoliyah yang tidak dimiliki oleh kepengurusan-kepengurusan yang lain. Tentu umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka berburu fadlul akmal, ya, yang suka berburu fadilah fadilah, ini kesempatannya, tentu nawaitunya tiadalin untuk berkhidmat, untuk menyenangkan para muasis. Bagaimana para muasis yang mempersiapkan ya, nama Nahdlatul Ulama sampai lambangnya benderanya? Semuanya itu, itu adalah memang organisasi dunia, bukan organisasi ketengan atau kampungan, tapi organisasi dunia. Di sinilah PBNO punya semangat bagaimana untuk menduniakan. Sudah lama ada kekuatan-kekuatan yang kasar menutup, meredupkan, menghilangkan tokoh-tokoh ulama atau ulama agar tidak dikenal oleh dunia. Banyak berbagai cara. Seperti Al-Azhar, kurang mengenal Nahdlatul Ulama. Bahkan kalau ada biasiswa-biasiswa, justru yang ada di depan adalah gontor. Saya tidak menyalahkan ini. Ya hanya karena kenapa Nahdlatul Ulama yang ulamanya, yang umatnya, organisasinya, anggotanya yang terbesar di dunia. 75% daripada

Sudah tentu mencapai 150 sampai 170 juta, mungkin lebih. Ini kita. Tapi siapa ulama-ulama yang dikenal di luar sana, di timur tengah sana? Hanya geleng-geleng kepala, luar biasa. Jadi betul memang ada sebuah kekuatan. Yang kekuatan ini memang sengaja jangan sampai nato ulama bisa dikenal dunia. tapi kita bukan berarti berhenti dengan hal-hal semacam ini. kan amanat para muassis dotnya nato ulama adalah melintasi dunia. maka dengan segenap kemampuan, ya segenap upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan ya, untuk Lineli Akbari Matulub, bagaimana natut lama ini yang sudah lama setulnya dinanti oleh dunia, yang di dunia Islam negara-negara Islam sendiri sampai sekarang belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang banyak terjadi seperti Palestina dan sebagainya. Oleh karena itu kami dari PBNU saat ini membutuhkan pikiran-pikiran konsep-konsep bagaimana mengelola natut ulama untuk masuk pada abad kedua ini. Kemarin kami berpikiran perlu kalau dunia industri sudah ada 4.0. Ya, bahkan sekarang sudah 5.0. Nah, konsep-konsep ahli sunnah wal jamaah ini yang kalau di dunia maya sudah banyak direbut oleh kelompok-kelompok yang lain. Kita klik di dunia maya mencari uh, akun ahlus sunnah jamaah tapi yang muncul ahlus sunal jamaah yang lain. Jadi kita harus mengenali siapa Nahdlatul Ulama itu yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk struktur. Isikan NO adalah umat atau warga Indonesia yang muslim yang berfaham berakidah Ash'ariyah maturidiyah dari segi akidahnya ya yang dalam hal pijakan madhahib fikihiyahnya empat madhab yang akhlak dan tasawufnya adalah al-imam Abdul Qasim al-Junaidi dan Al Imam Ghazali ada mengatakan menambah Al Imam Abil Hasan Ya. Ini, ini segi tasawuf. Tapi sekarang kalau sudah menginjakkan kakinya di dunia, apakah definisi itu juga akan berubah? Karena di sana pun banyak mereka yang sefaham dengan kita. Bahkan alusunal jamaah merupakan orang terbesar di dunia dan itu nyata menjadi as-sawadil sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita konsep kembali walaupun tidak secara total siapa kita sebetulnya agar definisi takrif ini bisa mencakup menyeluruh Jamik manek yang kedua adalah grand design mendesain ulang perencanaan agung tentu bukan masalah usul-usulnya organisasi tentu masalah forum dan di era-era semacam ini apa yang perlu kita tambahkan ya. tidak mendesain ulang nah tutul ulama sekali lagi bukan usulnya bukan kaidah-kaidahnya nah datu ulama yang kita desain ulang tapi furuk-furuknya yang sudah banyak ditinggal. Tradisi-tradisi yang baik selama ini. Ya, hanya kalian semua yang menentukan siapa pengurus PBNO Baik jajaran Surya maupun Tanfidyah Ini kan pengurus PJN seluruh Indonesia. Maka diperlukan urun pikir. Sehingga betul-betul PBNO bergardan ganda bisa menggerakkan semua elemen-elemen yang ada semua lembaga-lembaganya ya. semua kepengurusan yang ada di tingkat PW, PC, MWC, ranting bahkan sampai anak ranting karena saat ini dibutuhkan itu semua dan hati atau otak yang double manakala yang satu ini terjadi sebuah uh, apa mokok jadi masih ada yang menggantikan posisi daripada itu jadi mendesain ulang tentu tidak secara keseluruhan tentu mana kira-kira yang sudah mulai mengeropos ini kewajiban tidak sembarangan mumpung ini kita masuk pada abad yang kedua. Yang ketiga adalah grand strategi. Bagaimana strateginya Natula menghadapi masa-masa yang disebut dengan era disruption. Kalau di dunia industri kita kenal ada era fuka. dan ini sudah terjadi. Ya. Pergantian sebuah industri raksasa yang masih bermanfaat masih berguna dan masih dibutuhkan masyarakat tiba-tiba digeser dengan hasil pola pikir hasil sebuah eh, apa kepintaran kepandaian atau teknologi yang mereka ciptakan ya. maka tergusurlah contoh yang gampang sebelum kita mengenal ada HP ya semua bangga dengan telepon rumah bahkan itu sebagai status sosial seseorang yang pamer kelek ada di situ surveksimil menggusur televisi menggusur biskop menggusur kamera menggusur semuanya padahal semua itu masih bermanfaat kita kenal dengan HP yang bermerek Nokia hampir semua pegang Nokia sampai tukang becak pun satu dua sampai kantong empat ini ada HP-nya semua. Sampai menjadi sesuatu yang sangat penting dan pokok. Seakan-akan hidupnya tergantung dengan HP itu. Ini terjadi. Contoh, kalau ada seseorang ya sudah pergi, mungkin dapat 5 kilo, 10 kilo, HP-nya tertinggal, balik dia. Tapi kalau yang tertinggal istrinya, tidak balik dia. dianggap bisa pulang sendiri. Ini sudah mungkin. ya tiba-tiba HP yang bermerek Nokia ini digusur dengan HP yang bermerek Samsung, iPhone, dan yang malah ada lagi HP yang nam Oppo. Lu HP ke Oppo? Ya, ini yang disebut era VUCA atau era disruption di dunia industri. Di dua industri sudah banyak contoh. Makanya Rasul menyatakan, Walladhi nafsi biadhi la takmus hatta ya'ti ala nas zamanun la yadil qatil fima kutil walal mak la yadil qatil fima kotal walal maktul fima kutil la yadil qatil fima kutil walal maktul fima ya betul yang pertama la yadil qatil fima kutil Akan datang suatu masa, kiamat tidak akan segera didirikan. Sebelum datang suatu masa, layatil Seseorang membunuh orang lain, dia tidak merasa bersalah dan tidak tahu apa sebabnya terjadi. Karena karena usumnya seperti itu, khusyuk terjadi seperti itu kita baca di media dan saat sekarang kita dengar kasus-kasus seperti itu. Tidak ada beban. Dan dia tidak tahu apa yang mendorong itu mungkin sesuatu yang sangat kecil yang sangat sepele. Wal maktul fi Seorang yang terbunuh pun bingung kenapa saya dibunuh. Kalu wa madakayar kola al haraj. Itulah yang disebut haraj. Sebuah zaman yang campur aduk. Wa firwetin al kotul al qatlu Wa al ikhtilat wal ikhtilaf. Terjadi campur aduknya. Sehingga sulit orang lepas daripada masa zaman seperti itu. ditutup oleh Rasulullah al-qotil wal-maqtul finar raw muslim an aburairah, hadisnya sahih yang membunuh dan yang dibunuh pun kedua-duanya masuk neraka ini kan membingungkan kalau yang membunuh masuk neraka makul yang terbunuh kok masuk neraka iya karena dia hidup di suatu zaman yang mana zaman ini terjadi kotil maktul yang sudah menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan, yang dia tidak ada beban, tidak merasa dosa, dan dia lep, sulit lepas daripada era masa yang seperti itu. Maka yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh karena kedahuluan, umpama dia tidak kedahuluan, justru dia yang K, MKNO, ya, PMKNO dan kelanjutannya sudah berjalan di mana-mana. Kaderisasi ini adalah bentuk bagaimana kita bisa melepaskan diri, ya. sehingga kita betul-betul menjadi umat warga yang betul-betul nadiin ansi, nadiin yang murni. Ini strateginya, ngatur bagaimana kaderisasi ini berjalan dengan baik lalu sudah hasil kaderisasi melahirkan manusia-manusia kader yang militan, bukan hanya militan saja, maaf. Tanya saja yang terangkat, terdongkrak, ini malah ngerepotkan nanti. Malah ngeriwui kepengurusan-kepengurusan yang ada. Tapi di samping unggah-ungguh. Ya ini sebenarnya konsep-konsep pengetahuan yang seharusnya kita miliki. Ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai ayat atau redaksi pelantikan dan kejadian ke hari jadinya kenabian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerasa adalah surat Al Alaq. Iqra Bismi rabbi. Itu ayat pertama. Ada lima ayat. Jadilah engkau orang yang punya kemampuan. Bacalah. Bacalah itu artinya jadi antara orang punya kemampuan membaca segalanya. Semua ada sumber-sumber ilmiah ambil. Gelar yang ada di dunia ambil dimanapun. Asalkan bismirobik. Lihat loh ya. Kenapa? Karena pengetahuan tanpa didampingi bismirobik dia akan melakukan perselingkuhan. Sebagian dawuh dalam riwayatnya Imam Khatib Al-Baghdadi menyatakan fid dunya turyanani turyanun fil ilm wa turyanun fil mal. Walladiyunji yunjika min turyanil ilm al ibadah walladiyunjid yunjika min turyanil mal az fi au Begitu juga Imam Junaid Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan riwayat ini. Di dunia ini ada dua keculasan. Tuhian, perbuatan yang melampaui batas, culas itu bahasa yang kurang dikenal. Tapi, kalau saya bahasakan selingkuh, insya Allah banyak yang kenal karena selingkuh ada di mana-mana. Yang kecil faham, yang tengahan faham, yang tua juga faham. Apa itu selingkuh? Jadi, kalau saya artikan, di dunia ini ada dua perselingkuhan: perselingkuhan ilmu pengetahuan, bahaya ilmunya yang sulalbiah digunakan justru untuk merosak moral akhlak tidak ada unggah-ungguh dalam kehidupan bahaya yang kedua ada perselingkuhan harta kekayaan untuk menyelamatkan perselingkuhan ilmu pengetahuan al ibadah lah ibadah itu bismirabbik tadi ibadah itu indama yakhsyallahu min ibadihil ulam khasyatullah itu ulama tanpa khasyatullah berbahaya. Nah, ini yang kita harapkan. Ya. Green strategi. Kalau sudah strateginya melahirkan kader-kader yang militan dan punya unggah-ungguh dan nilai khidmat tertanam dalam hatinya, bagaimana kita mengirimkan kita mendata lembaga-lembaga badan atau departemen mana yang kira-kira pendistribusian daripada kader-kader yang sudah siap ini kita harus masuk ke semuanya ya. jangan hanya di departemen agama saja di sini ada nggih eh, ada kakak debat juga kakan eh. mohon, mohon maaf sudah saya sebut mohon maaf banyak yang saya tadi kelewatan ada bapak Kapolres, Bapak eh, Kepala Kodim, ye. Komandan Kodim, dan banyak, mohon maaf. Jadi gen strateginya, kalau sudah lahir kaderisasi, dan ini terus kaderisasi ini, pada tingkat tingkatan nanti, ada kaderisasi tingkat ulama, calon-calon ulama, ya, yang ditangani oleh lak -pesdam. Kalau sudah lahir kader yang militan, yang punya unggah ungguh ya, gimana distribusinya? Jangan ngumpul di sebuah, mohon maaf. Ya. Untung di Banyumas punya sekjen, di MPR, RI punya DPR. Tapi kalau Kan kita hitung hanya berapa gelintir mereka. Bagaimana kursi-kursi dewan ini bisa kader-kader yang berhasil dengan uh, militansi yang kuat, unggah-ungguh yang prima, insya Allah akan lahir aturan-aturan undang-undang yang baik. Undang-undang yang akan membela yang ada di belakang para umat ini. Tidak apa-apa, tepuknya ndak jadi ndak apa-apa. Ini dibutuhkan, ini sedang dipikirkan. Mohon maaf, di Ulama itu organisasi yang strukturnya, strukturnya ya, itu sudah mirip struktur kepemerintahan. Tapi bukan berarti untuk memberontak, untuk memperkuat. Ada Rois Surya, Jajan Surya, ada Tanfidia, kan begitu. Ya, ya. Justru untuk memperkuat kepemerintahan ini. Mestinya pikiran-pikirannya ini kedisiplinan yang tinggi ya seperti itu. Kota umum sering menyampaikan menginginkan bahwa struktur yang ada ini meniru struktur yang ada di kepemerintah. Ada jalan surya penentu, pengendali, dan perlu diketahui para hadirin-hadirat, periode ini adalah periode surya. Suriah. Bukan berarti kita akan mengebiri Tanfidyah, bukan berarti kita tidak akan memberi tempat Tanfidyah, ya tetap seperti itu tapi kontrol, pengendali. Pokoknya itu kang nginceng lah Suriah itu. Ya, tugasnya tukang nginceng. Memang tidak akan banyak tugasnya, tapi nginceng. Langinjang terus ini kan juga tugas yang berat. Bagaimana jangan jantan ini jalan siksa. Jadi pendistribusian nanti tetap ini menjadi pemikiran. Kita ingin di mana lembaga yang ada kita kirim kader-kader yang terbaik. Ini Grand yang ketiga atau titik. 04 yang nomor 3. Yang keempat, grand control. Harus ada. Karena pengalaman ya, dulu itu kita banyak mengirimkan kader yang namanya kader, dia mengaku kader sudah. Sebelum jadi, dia tidurnya itu di kantor NU. NO. Sampai mendapat gelar doktor, mondok di kantor jadi apa-apa. Begitu diusung, dihantarkan menjadi dewan, menjadi bupati, menjadi apalah di situ, lupa pulang dia. Dulu mondok di kantor, tapi begitu jadi lupa. Bahkan kalau jalan saja, cari jalan lain. Jadi jarang pulang dia, padahal di sana dia itu kan kontrak. Hanya kontrak rumahnya, ya, di Nahdlatul Ulama ini. Loh, kok dia senang di tempat kontrak? Kok lupa dengan rumahnya? Tapi, manakala dia mengalami masalah berat di sana, di kontrak di sana, pulang dia ke rumah. Pulang ke rumah, jadi bisa kita tengarai kalau dia ada di kantor. Nah ini ada masalah ini. Kalau dia kok tiap hari ada di kantor, mas ini punya masalah ini, punya problem ini. Kalau ndak pulang-pulang, berarti ada rezeki di sana itu. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Insya Allah ada. Ah? Banyak. ndak ada, tidak ada. Saya tidak melihat banyunya saja emas kok mudah-mudahan Allahumma Allahumma amin jadi keren control jadi pengalaman ya orang tidak ingin terprosok di lubang untuk kedua kalinya walaupun dia sudah menjadi kader baik kader yang militansinya kuat kader yang unggah-ungguhnya kuat perkhidmatannya kuat tetap harus ada grand kontrol dan itu termasuk tertib organisasi bagian penting dalam jadi la islama dulu dulu tapi sekarang alhamdulillah kata mereka itu sudah bagus jadi ini untuk apa tiada lain kalau kita ingat bagaimana Syekhona Khalil mendapat isyarat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, guru beliau, untuk memerintahkan, ya walaupun perintah itu secara isyarat, karena orang dulu mengetes pada Nabi Musa, ya asoya ini tongkatku ya Rob, ataukah wa aku gunakan telekan bersandar wa dan aku gunakan mengais dedaunan untuk binatang ternakku, ekonomi, tongkat untuk memposisikan, memfungsikan tongkat saktinya Nabi Musa ada gerakan-gerakan melawan negara, gerakan-gerakan Gestapo, gerakan-gerakan ini, ya, pemberontakan, pemberontakan, semua bisa di. Cuma itu yang falsafah yang ada. Perintah Allah setelah tongkat menjadi ular, Allah perintah, khutah ambil kembali. Ya ini yang mungkin kurang dibaca artinya apa DNA itu tidak ada rasa apa ya rasa antipati terhadap kedudukan jabatan siapa silakan bupati silakan ambil presiden silakan tapi itu semua atas isyarat perintah dari pemilik nahdlatul ulama pengontrol nahdlatul ulama siapa mereka para ulamanya dan para mustasyar dan para suriah kalau Anda ditugaskan oleh para ulama di dalamnya ada Musasara ada surya, kamu sekarang tugasnya menjadi bupati. Siap yang ada. Atas perintah. Kalau dia sudah menjadi bupati misalnya lalu sudah cukup kamu sekali saja. Ini ada yang yang mungkin lebih baik. Yang ada harus siap. Ini yang dimaksud khutbah semula kamu rakyat, semula kamu warga, sekarang jadi ular, ular diminta kembali pada tongkat, pada rakyat, siap kapanpun. Itu yang sebetulnya yang kita inginkan dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Siap. Pun. Tapi sebagai surya, sebagai mustasar, sebagai ulama tentu waskito dan kecerdasan spiritualnya tidak begitu saja akan menghentikan Tentu, dia tahu ini orang yang masih layak untuk melanjutkan, bahkan mungkin dinaikkan ke atas. Tidak pandang siapa keturunan siapa, tidak ada hubungan senang dan tidak senang. Tapi karena itu, surya-surya, mustasar-mustasar yang kita inginkan seperti itu, tidak ada tendensi. Itu yang menentukan, kamu lanjut. Yang ada harus siap walaupun saya ini sudah anu, lanjut lanjut menjadi ular. Ya, kan gitu. Tapi benakala sudah selesai tugasnya dianggap cukup oleh para musasar, para surya, para ulama sudah cukup kamu. Yang lain ya harus siap. Itulah Nabi Musa ambil tongkat berubah menjadi ambil ular, pegang ular berubah menjadi tongkat. Seperti itu sebetulnya kehendak, keinginan para muasis itu. tadi. Jangan lalu kalau sudah menjadi ular, bupati, DPR, MPR, menteri, wapres, ya, presiden misalnya, lalu oleh kiai-kiai ulamanya yang waskito-waskito yang cerdas spiritual tadi sudah cukup, kamu sekali saja. Artinya, enggak maunya jadi ular terus, maunya ngulo terus. Bahasa Surabaya ini, lo kok seneng jadi ular terus itu? Nah, kalau atas perintah, kan doanya kiai, doanya saya yakin itu akan ini yang kita harapkan. Maka, waskat ini kontrol eh, apa? Grand control, inner ada doanya. Mudah-mudahan PBNU sekarang periode ini betul-betul alhamdulillah. Tanfidia, kalau apa-apa selalu lapor pada saya, mau apa lapor? Dan mudah-mudahan nanti di semua tingkatan, ma, tanfidia manakala karena memang tanfia tugasnya melaksanakan tugas dan berinovasi mencari acara-acara penting, nah, dilaporkan biar tahulah suriahnya oh ada ini ada ini sehingga kalau ada apa-apa ikut serta bahkan mungkin ikut membantu menolong dan sebagainya itu namanya memfungsikan suriah ya dan sekarang sasinya suriah saya beruntung beruntung kenapa karena yang jadi ketua umum Tanfidia sekarang PBNU itu mantan Katib Am Suriah. Jadi, dia tahu nasibnya Surya itu seperti apa. Tahu, dia itu tidak perlu saya ceritakan. Jadi, tahu, jadi akhirnya ya begitu. Lapor, lapor, selalu komunikasi, bahkan sering ke rumah, telepon, dan sebagainya. Semoga comfort cap yang ketujuh di PCNU Kabupaten Banyumas berjalan baik normal, sukses, melahirkan pemimpin-pemimpin yang militan dan berakhlak karimah dan punya khidmat yang kuat, yang prima dan mudah Allah memudahkan semuanya dan selesai konfercap maka tinggal bagaimana kita meningkatkan kekokohan persatuan selanjutnya. Insya Allah. Semoga nama Banyumas ini betul-betul menjadi emas bagi Nahdlatul Ulama di Banyumas. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ihdinasul Sakim. Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.